Wow, mantap sekali penumpang hari ini, benar-benar puncak dan puncak di tanggal 7 hari Sabtu jam 9 kurang 15 menit di Terminal Seloaji Ponorogo, yaitu di jalur ekonomi Ponorogo Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu kembali dengan Vlog Hunting Base Indonesia bersama Startup Ponorogo. Dan seperti inilah untuk di shelter keberangkatan base ekonomi atau ATB bersama Neo Harapan PT Maju Muda Mandiri Madiun Jawa Timur. Dan para penumpang pun berebutan untuk naik armada untuk tujuan Surabaya, Mojokerto, Jombang, Nganjuk dan sekitarnya. Benar-benar untuk di arus balik ini para armada yang selalu panen pencari rupiah, panen raya ini guys. Jangan kemana-mana, ikuti terus untuk video vlog hunting di Indonesia. Harapan Neo, Neo Harapan PT Maju Muda Mandiri Base Ekonomi atau ATB Ponorogo Surabaya. Selain untuk ekonomi, patas pun jadi sasaran penumpang untuk berebut mencari tempat duduk atau kursi. Ya seperti ini untuk patasnya dari Restu Panda, penumpangnya pun hampir full. Dan terus mengalir atau datang penumpang para bis dari Bumiryo Ponorogo atau dari Terminal Seloaji Ponorogo, mengalir dan mengalir terus berdatangan. Terus memuncak berdatangan para penumpang bus ekonomi maupun ATB di Terminal Seloaji Ponorogo. Dan ini nampaknya berlahan-lahan untuk Trisakti dari 7038, yaitu patas Ponorogo Surabaya, lepas landas Terminal Seloaji Ponorogo. Full gas untuk patas Ponorogo Surabaya. Dan nampak masuk yaitu untuk Desa Kap Ponorogo Denpasar bersama M-Trans.
Dan ini nampaknya juga AKAP Denpasar Bali dalam pemeriksaan petugas Terminal Silaji Ponorogo. Di saat ini di arus balik liburan Lebaran 2022 dan berlahan-lahan untuk ATB atau ekonomi bersama Neo Harapan diberangkatkan juga Madiun, yaitu ada Cendana. Dan M-Tran kembali masuk juga 7080. Super rame, super puncak-puncaknya arus balik dari Kota Reog Ponorogo. Di kesempatan kali ini para bus dengan membawa full penumpang dari Terminal Silaji Ponorogo, Jaya 7627 Trenggalek juga berangkat. Seperti ini untuk penumpangnya dari Neo Harapan. Dan untuk vlog hunting saya saat ini, jika ada kesalahan dalam bentuk ucapan, gambar, tulisan maupun yang lain, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sluman, Slumun, selamat.